بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته semangat pagi ya kata orang semangat pagi selamat paki. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamat terus. Bukan cuman pagi, pagi, siang, sore, malam, dan kapanpun selamat. Amin. Saya lagi berada di Tawangmangu. Nah, di belakang saya itu kelihatan puncak Lawu, meskipun samar-samar, karena saya pakai kamera yang uh, kualitasnya belum maksimal yang saya bawa ini. Nah, ini ahad pertama di bulan Rajab Bani Alawi khususnya Torikoh Alawiyah para habaib, para kiai biasa kalau di bulan Rajab membaca kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari ini dibaca sama bulan Rajab dikhatamkan dengan niatan agar bala bencana itu diangkat, kemudian musibah tersingkir dari kita, kita selamat dan agar semua umat itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang sudah saya baca pagi tadi ada beberapa poin-poin uh, yang ingin saya share juga. Kepada antum semua dimanapun Anda berada. Menemani uh, pagi hari ini. Mudah-mudahan juga bisa menemani terus perjalanan hidup. Sampai nanti meninggal dengan husnul khotimah Setelah panjang umur. sehat Sehwal afiah. Bahagia selamanya. Amin. Nah tentang masalah iman. Ya tentang masalah iman. Dalam kitabul iman. Di kitabul iman ini Imam Bukhari bukan-bukan saja mengutip atau menukil sab, uh, sabda Nabi Muhammad SAW, beliau juga mengutip ayat-ayat Al-Qur'an serta ucapan para sahabat diantaranya bahwasanya iman itu pasang surut bisa naik bisa turun iman itu bisa kuat bisa leh, lemah. Nah salah satu cara untuk menguatkan iman adalah apa yang disampaikan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu di mana Sayyidina Muaz bin Jabal berkata ijlis bina nu'min sa'ah qala muazun ijlis bina nu'min sa'ah jadi sahabat Muaz bin Jabal itu kalau lagi duduk mau zikir, mau baca Al-Qur'an, ya mau uh, merenung tentang keilmuan, beliau tidak mau sendiri. Beliau ajak kawan-kawannya yang lagi uh, ada di sekitarnya Ayo sini sini, ijilis bina, ayo duduk bersama kami. Nu'min sa'ah. Sesaat kita beriman. Maksudnya sesaat beriman adalah mari kita duduk sesaat untuk nambah iman. Ya duduk saat untuk untuk ngecas iman, biar imannya semakin kuat. Ya duduk yang membuat iman nambah. Duduknya apa? Zikir bersama. Ya tadarus Al-Qur'an, saling simak, satu baca, satu menyimak. Ya satu menjelaskan sabda Nabi Muhammad SAW yang lain mendengarkan itu menambah keimanan. Nah, ehwani rahimakumullah ini yang penting untuk kita lakukan saat ini e, mengajak orang lain untuk duduk bersama nambah iman, ya agar kalau iman kita semakin kuat. Karena kalau iman ini kuat, ya hidup jadinya ringan, ya hidup jadinya ringan. Terutama keluarga kita sendiri. Ya kita ajak yang bersama kita, e, baik itu yang e, otomatis kalau pasangan hidup anak udah otomatis ya, tapi termasuk diantaranya yang tinggal bersama kita yang membantu kita. Ya, yang kerja bersama kita. Kita ajak semuanya untuk duduk bersama untuk nambah iman. Alhamdulillah saya termasuk saat ini lagi ngajak Anda semua untuk nuqmin sa'ah, duduk sesaat untuk nambah iman. simak kajian ini agar iman kita bertambah sehingga kita menjadi manusia yang hidupnya ringan. Nah, kenapa iman bisa membuat hidup semakin ringan? Iya, karena dengan iman ya kita punya keyakinan yang kuat. Kita punya kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apapun yang Allah tentukan, apapun yang Allah atur itu yang terbaik. Dan apapun masalahnya selalu ada solusi dari Allah taala kalau kita betul-betul bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Sina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu al yakin al iman kulluh. Jadi iman yang sempurna, iman yang totalitas itu adalah orang yang punya keyakinan yang kuat. Keyakinan yang yang kuat bukan sekedar percaya tapi yakin ya, yakin yang bulat, yakin yang utuh, yakin yang tanpa ragu. Kalau orang udah punya keyakinan yang tanpa ragu, berarti imannya itu udah sempurna ya, imannya udah kuat. Seperti orang yang yakin rezeki sudah diatur sama Allah Taala, maka dia tugasnya hanya bekerja, dia tugasnya berusaha, dia nggak punya keraguan bahwasanya rezeki yang atur Allah, sehingga kalau ada rezeki yang terlewatkan nggak ada kekecewaan. Kalau rezeki belum dapat di tangannya nggak ada kecewaan, yang ada optimis, prasangka baik bahwasannya Allah akan beri saya dan Allah sudah memberi saya, cuman belum ada di tangan saya. Dia akan terus bergerak, dia akan terus berusaha sehingga hidupnya ringan ya, menyenangkan. Nah, Mudah-mudahan uh, apa yang saya sampaikan ini Nu'minsa'ah, sesaat saja uh, manfaat dan barokah. Mudah-mudahan Anda bisa uh, menjalani pagi hari ini dan seterusnya dalam keadaan yang jauh lebih baik. Jangan lupa ini bulan Rajab. Selain kita istighfar tiap hari bulan Rajab itu memang diutamakan untuk lebih banyak istighfar. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan uh, kita juga tidak lupa, kita membaca doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Baca ini selama bulan Rajab, ya Allah berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban. dan sampaikan kami pada bulan Ramadhan. Amin. Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.